Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid. Saya Cikgu Aidal binti Mustafa dari SMK Puchong Utama 1. Apa khabar murid-murid hari ini? Cikgu harap semuanya sihat dan ceria. Pada hari ini, kita akan sama-sama mengkaji tentang peribahasa. Tahukah kamu apa itu peribahasa? Sebenarnya, peribahasa digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran atau ingatan secara kiasan atau sindiran agar tidak menimbulkan rasa marah atau kecil hati kepada orang lain. Pernahkah kamu menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian? Tidak pernah? Sekiranya kita menggunakan peribahasa dalam perbualan seharian, tentu sekali perbualan kita akan menjadi lebih menarik. Contohnya, sekiranya kita melihat rakan kita berwajah pucat, dalam bahasa biasa kita akan bertanya, "Kamu tidak sihatkah?" Tetapi, sekiranya kita menggunakan peribahasa, kita akan bertanya, "Mengapa kamu kelihatan seperti rembulan kesiangan?" Mengapa kita samakan dia dengan rembulan kesiangan? Hal ini kerana rembulan kesiangan tidak jelas di dada langit. Atau dengan kata lain, bulan itu kelihatan pucat sahaja. Sebab itulah kita menyamakan orang yang kelihatan pucat seperti rembulan kesiangan. Bukankah itu lebih menarik, murid-murid? Baiklah, murid-murid. Sebelum kita memulakan pelajaran pada hari ini, sila perhatikan gambar ini. Cikgu mahu kamu perhatikan dengan teliti dan nyatakan peribahasa yang boleh dikaitkan dengan gambar-gambar tersebut. Bagaimana, murid-murid? Adakah kamu dapat menyatakan peribahasa yang bersesuaian dengan gambar-gambar tadi? Mari kita lihat sekali lagi gambar yang pertama. Kalau melihat kepada imej yang terpapar ini, apa agaknya peribahasa yang sesuai? Ya, betul jawapan kamu itu. Gambar ini mewakili peribahasa, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Bolehkah kamu nyatakan maksud peribahasa, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai ini? Bagus, tepat sekali. Maksudnya, kalau kita takut menerima kesan buruk akibat perbuatan kita, maka janganlah melakukan perbuatan yang boleh memudaratkan kita. Seterusnya, kita lihat pula gambar yang kedua. Pada gambar ini, peribahasa yang sesuai ialah hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maksudnya ialah pengagihan yang adil. Dan peribahasa bagi gambar yang terakhir ialah ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Apakah maksud peribahasa tersebut? Maksudnya mengharungi kesenangan dan kesusahan bersama-sama. Baiklah, murid-murid. Setelah kamu faham serba sedikit tentang peribahasa, sekarang kita akan tengok apakah objektif pelajaran yang perlu kamu capai pada hari ini. Objektif yang pertama, memahami maksud peribahasa. Objektif yang kedua, menyatakan peribahasa lain yang sama maksud. Objektif ketiga, menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Dan objektif yang keempat, menyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat. Dalam mempelajari peribahasa ini, terdapat pelbagai jenis soalan yang perlu kita kaji dan pelajari.
Antara jenis soalan yang biasa kita temukan apabila mempelajari peribahasa ialah, yang pertama, membina ayat berdasarkan peribahasa. Yang kedua, menyatakan maksud peribahasa. Yang ketiga, menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Yang keempat, menyatakan peribahasa berdasarkan ayat. Yang kelima, menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Yang keenam, menyatakan peribahasa berdasarkan perbualan. Yang ketujuh, menyatakan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud. Dan yang kelapan ialah melengkapkan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Baiklah murid-murid, untuk kelas hari ini, kita akan sama-sama mengkaji kesemua bentuk soalan ini. Kita akan mulakan pelajaran pada hari ini dengan mengkaji bentuk soalan yang pertama, iaitu membina ayat berdasarkan peribahasa. Ingat murid-murid, apabila kita menjawab bentuk soalan yang begini, kita hendaklah memastikan dalam binaan ayat kita itu perlu mengandungi peribahasa yang telah diberi. Sekiranya dalam binaan ayat tidak mengandungi peribahasa tersebut, bermaksud kita telah gagal menjawab mengikut kehendak soalan. Mari kita lihat contoh agar kita dapat memahaminya dengan lebih jelas. Perhatikan contoh peribahasa ini. Cikgu beri kamu masa untuk membina ayat berdasarkan peribahasa tersebut. Bagaimana? Cikgu yakin kamu telah pun menyiapkan tugasan yang cikgu beri tadi. Mari kita lihat sama-sama jawapannya. Peribahasa yang pertama, lintah darat. Bermaksud, peniaga yang mengambil keuntungan terlalu tinggi. Contoh ayat, gara-gara aktiviti lintah darat, kehidupan penduduk di kampung itu masih dalam kemiskinan. Peribahasa kedua, bagai aur dengan tebing, yang bermaksud tolong-menolong antara satu sama lain. Kita lihat contoh ayat. Emak berasa gembira melihat kami adik-beradik bagai aur dengan tebing mengemas rumah dan menyediakan juadah. Peribahasa yang ketiga pula ialah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Maksudnya, sebaik-baik tempat atau negara orang lain, tempat atau negara kita tetap lebih baik dan selesa. Kita lihat contoh ayat. Walaupun berasa selesa berada di kota London, namun Wani tetap juga kembali ke Malaysia kerana baginya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Baiklah, setelah kita berjaya membina ayat berdasarkan peribahasa, sekarang kita akan melihat pula bentuk soalan yang kedua, iaitu menyatakan maksud peribahasa. Sila perhatikan paparan peribahasa pada skrin. Cuba kamu nyatakan maksud peribahasa yang telah disediakan ini. Kali ini, kamu hanya perlu memberi maksud peribahasa sahaja tanpa perlu membina ayat. Mari kita sama-sama mengkaji peribahasa yang diberi. Peribahasa yang pertama ialah indah kabar dari rupa. Peribahasa ini
menerangkan tentang perkabaran mengenai sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan daripada keadaan sebenar. Contohnya, sesuatu tempat yang digambarkan indah, tenang dan bersih. Tetapi, apabila kita melihatnya sendiri, tempat itu kotor, suasananya juga tidak tenang. Keadaan seperti inilah yang kita katakan indah kabar dari rupa. Seterusnya, peribahasa yang kedua pula ialah kacang lupakan kulit. Cikgu yakin kamu selalu mendengar peribahasa ini, bukan? Peribahasa ini bermaksud orang yang melupakan jasa orang lain terhadapnya setelah dia mendapat kesenangan. Ingat murid-murid, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti kacang lupakan kulit. Dan peribahasa yang terakhir ialah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, kita hendaklah mengikut peraturan, undang-undang atau adat yang diamalkan di tempat kita berada. Hal ini bermakna apabila kita berkunjung ke sesuatu tempat, kita perlulah mengikut peraturan yang telah disediakan. Contoh yang paling mudah cikgu bawa pada hari ini ialah kalau kita berada di rumah, kita bebas berlegar-legar dalam rumah. Tetapi, apabila kita berada di sekolah, kita tidak boleh sesuka hati keluar kelas tanpa kebenaran guru. Inilah yang dikatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bentuk soalan yang ketiga ialah menyatakan peribahasa berdasarkan maksud. Perhatikan maksud yang diberikan dan cuba kamu nyatakan peribahasa yang sesuai. Maksud pertama ialah kesilapan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan orang lain turut menerima akibatnya. Agak-agak apa peribahasa yang sesuai ya? Ya, betul. Jawapannya ialah seekor kerbau membawa lumpur habis semuanya terpalit. Seterusnya, kita tengok pula maksud yang kedua, iaitu tidak akan tercapai matlamat sekiranya tidak mahu berusaha dan bersusah payah. Ingat, peribahasa yang perlu kita cari ialah sekiranya kita tidak berusaha, kita tidak akan mendapat apa-apa. Bagaimana murid-murid? Peribahasa apa yang sesuai dengan maksud ini? Ya, peribahasanya ialah kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Bagus murid-murid. Sekarang kita lihat pula maksud yang terakhir, iaitu sabar mengerjakan sesuatu lama kelamaan akan berhasil juga. Peribahasa yang sesuai ialah sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita dengan bentuk soalan yang keempat, iaitu menyatakan peribahasa berdasarkan ayat yang diberi. Mari kita lihat satu persatu. Ayat yang pertama, Ali hanya mengikut sahaja segala arahan yang diberikan oleh rakan sekelasnya tanpa bantahan. Agaknya, apa peribahasa yang sesuai untuk orang yang hanya mengikut sahaja arahan orang lain tanpa membantah, tidak mengira arahan itu baik atau sebaliknya? Pandai pun kamu. Betul, jawapannya ialah bagai lembu dicucuk hidung. Sekarang, perhatikan pula ayat yang kedua. Rohana sangat gembira kerana cita-citanya untuk menjadi pramugari
sudah pun tercapai setelah dia lulus dalam temuduga tempoh hari. Peribahasa yang sesuai dengan ayat ini ialah dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Pernahkah kamu dengar peribahasa ini? Peribahasa ini membawa maksud segala yang dikehendaki sudah diperolehi dan semuanya sudah siap sedia. Ayat yang terakhir berbunyi, Salim menjadi murid kesayangan guru-gurunya kerana dia mudah menerima ilmu yang diajar. Peribahasa yang sesuai untuk ayat ini ialah terang hati. Kita bergerak pula ke bentuk soalan yang seterusnya, iaitu bentuk soalan yang kelima. Bentuk soalan ini, kita perlu menyatakan peribahasa berdasarkan situasi. Cuba kamu perhatikan situasi yang diberi. Mari kita baca bersama-sama. Ingat, kita perlu mencari tiga peribahasa berdasarkan situasi ini. Maria telah meminta Latifah menjaga begnya sementara dia ke tandas. Maria mempercayai Latifah kerana mereka telah lama berkawan. Namun, Latifah telah menyelongkar begnya dan mencuri beberapa batang pen kesayangannya. Maria sangat kecewa dengan perbuatan Latifah itu. Kini dia menyedari bahawa dia tidak boleh mempercayai sesiapa pun kerana sikap manusia tidak sama. Setelah kita membaca situasi, dapatkah kamu nyatakan apakah peribahasanya? Peribahasa yang dapat kita cari berdasarkan situasi ini ialah dengan cara melihat kepada kata kunci. Kata kunci yang pertama, Maria mempercayai Latifah kerana mereka telah lama berkawan. Namun, Latifah telah menyelongkar begnya dan mencuri beberapa batang pen kesayangannya. Maria mempercayai Latifah, tetapi rupanya Latifah tidak boleh dipercayai. Peribahasa yang sesuai untuk situasi ini ialah harapkan pagar, pagar makan padi. Manakala kata kunci yang kedua pula ialah Maria sangat kecewa dengan perbuatan Latifah itu. Bolehkah kamu beritahu cikgu apa peribahasa yang sesuai? Ya, peribahasa yang sesuai untuk kata kunci ini ialah bagai kaca terhempas ke batu, iaitu menunjukkan perasaan kecewa yang amat sangat. Akhir sekali, kita tengok pula kata kunci yang ketiga, iaitu kini dia menyedari bahawa dia tidak boleh mempercayai sesiapa pun kerana sikap manusia tidak sama. Jadi, peribahasa yang sesuai ialah rambut sama hitam, hati lain-lain. Seterusnya, bentuk soalan yang keenam ialah menyatakan peribahasa berdasarkan perbualan. Cikgu beri masa dan kamu baca perbualan yang telah pun cikgu sediakan. Seperti tadi, kali ini kamu juga perlu mencari tiga peribahasa yang terdapat dalam perbualan tersebut. Bagaimana murid-murid, dapat kamu mencari peribahasanya? Seperti yang cikgu telah katakan tadi, kita perlu melihat kepada kata kuncinya. Kata kunci yang pertama ialah, saya ada mendengar kawan-kawan kita berkata demikian. Tetapi berita itu tidak sah sumbernya.
apa peribahasanya? Ya, peribahasanya ialah kabar angin. Kata kunci yang kedua ialah kita kehilangan pemain yang menjadi harapan dalam pasukan bola sepak sekolah. Peribahasa bagi pemain yang menjadi harapan ialah ayam tambatan. Dan kata kunci seterusnya ialah saya berharap kehilangannya dalam pasukan bola sepak akan ada gantinya. Peribahasa yang sesuai untuk kata kunci ini ialah patah tumbuh, hilang berganti. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini telah pun sampai ke bentuk soalan yang ketujuh, iaitu menyatakan peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama. Perhatikan peribahasa yang diberi dan cuba kamu cari peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama atau hampir sama dengan peribahasa yang diberikan. Baiklah, kita lihat jawapannya. Adakah jawapan yang kamu cari sama dengan jawapan yang cikgu ada? Bagi peribahasa yang pertama, iaitu air dicincang tak akan putus, membawa maksud hubungan persaudaraan atau persahabatan yang erat tidak akan terpisah oleh perselisihan faham. Peribahasa ini mempunyai maksud yang hampir sama dengan cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum juga. Peribahasa yang kedua pula, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguap. Bermaksud dapat menyesuaikan diri dengan adat atau undang-undang di sesuatu tempat yang baru. Peribahasa lain yang mempunyai maksud yang sama dengan peribahasa ini ialah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Manakala, peribahasa yang terakhir ialah bagai sirih pulang ke gagak, yang membawa maksud orang yang kembali ke tempat asalnya. Peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa ini ialah setinggi-tinggi bangau terbang akhirnya hinggap di belakang kerbau. Adakah jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu? Kalau sama, bagus. Murid-murid, nampaknya kita telah pun sampai ke bentuk soalan yang terakhir, iaitu mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Untuk lebih memudahkan kamu memahaminya, cikgu telah sediakan beberapa soalan yang mana kamu perlu mengisi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Mari kita lihat bersama-sama. Boleh kamu nyatakan apakah peribahasanya? Baiklah, jawapan bagi ayat yang pertama ialah Yati menikmati segala kemewahan yang disediakan oleh bapanya. Tetapi dia berasa tidak gembira kerana tidak dibenarkan bergaul bebas seperti remaja lain. Hidupnya tidak ubah seperti burung dalam sangkar, mata lepas, badan terkurung. Manakala bagi ayat yang kedua, Rohani hanya mampu membawa anak-anaknya bercuti dalam negara sahaja, sedangkan kawan-kawannya bercuti ke luar negara. Namun, Rohani tidak berasa terkilan kerana dia selalu ukur baju di badan sendiri.
Baiklah, murid-murid. Kita telah pun selesai mengkaji ke-8 bentuk soalan yang berkaitan peribahasa. Cikgu yakin semua murid telah pun memahaminya. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, cikgu mahu menguji kefahaman kamu tentang peribahasa. Yalah, kalau tidak dipecahkan ruyung, mana kan dapat sagunya? Betul tak, murid-murid? Cikgu mahu kamu memerah otak. Pastikan kamu mencari jawapan yang tepat. Jangan sekadar melepaskan batuk di tangga sahaja. Boleh? Bagus. Baiklah, kita lihat pada soalan yang pertama. Kamu perlu mencari peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberi. Soalan pertama berbunyi, dua orang lelaki telah ditangkap kerana kesalahan terlibat dengan sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin. Selama ini, mereka bebas melakukan aktiviti tersebut sebelum berjaya diberkas oleh pihak polis semalam. Setelah kita membaca dan memahami situasi ini, peribahasa yang sesuai tentu sekali sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Lihat pula situasi kedua. Kesalahan Ruslan tidak berguna lagi kerana keputusan SPM telah pun keluar dan dia gagal mendapat tawaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi lantaran sikap malasnya dahulu. Peribahasa yang sesuai ialah nasi sudah menjadi bubur. Baiklah, murid-murid, kita telah pun selesai mengkaji peribahasa pada hari ini. Sebagai rumusan kepada pelajaran kita, cikgu dapati kamu telah dapat menguasai penggunaan peribahasa dengan baik. Cikgu yakin selepas ini, kamu dapat menjawab soalan yang berkaitan peribahasa dengan yakin. Dengan paparan itu tadi, tamatlah kelas kita pada hari ini. Cikgu doakan semua murid berjaya dan sentiasa cemerlang. Sekian, terima kasih.